Yo guys, what's up teman-teman semuanya? Halo, apa kabar kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Vicky Bas. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Oke, kali ini kita udah di kota Gresik ya guys ya. Tapi masih di kawasan Manyar. Tadi saya jalannya santuy aja dari arah Tuban ya kan. Sekarang kurang lebih jam 6:30 guys ya, 6:30 malam gitu kan ya. Dan kayak ginilah suasana malam hari di kota Gresik. Kita night ride santuy. Dan gak heran aja di sini masih banyak mobil-mobil pabrik yang berlalu lalang karena di sini emang kawasan industri guys ya. Di depan ada pabrik semen Gresik. Buh, mantep banget ciwi-ciwinya mah. Nah, kayak gini guys ya. Cuman rada gelap, oi. Lanjut riding-riding ke kota ya. Cuman gue jujur aja, di Gresik gue bingung di kotanya guys ya. Mau arah ke Surabaya gue suka nyasar aja nih. Iya bener. Oke, nanti kita bakal lanjut pas udah nyampe di kotanya ya guys ya, karena ini masih di kawasan Manyar ya kan. Oke, tetap stay tune guys ya. Oke cuy, mungkin di sini kurang lebih udah di kota ya. Nanti biar nggak nyasar kita bakal nanya-nanya orang aja cuy. Asli jujur, Mall Gresik. Oh nih mallnya nih, baru tahu gua cuy. Jujur aja sih, gua emang sering nyasar ya kalau ke arah Surabaya lewat sini cuy. Karena rambu-rambunya menurut gua itu kurang jelas ya, di samping jalannya agak-agak ini, agak-agak belok kesana kemari ya kan. Ini sebenarnya kemana sih Surabaya? Kalau dari arahnya sih belok kanan cuy, dari panahnya kita dibelokin ke kanan ya. Udah belok kanan aja cuy, kita ikutin ini aja cuy, ikutin rambu-rambunya aja ya. Gresik. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah. Gimana sih? Duh, goblok. Masa mau nyobrang kagak lihat dulu? Asem banget, tinggal nyebrang aja nggak pakai nol dulu cuy. Untung aja gua teriak. Udah kaget tuh ceweknya ya, bisnya. Kalau nggak teriak udah pasti nabrak gua dia. Surabaya agak ke kiri sih sebenarnya. Agak ke kiri dia Surabaya. Ambil posisi. Kita nanya-nanya orang dulu cuy. Pak, kalau arah ke Surabaya yang lurus apa yang kiri, Pak ya? Surabaya belok sini, nanti belok kanan lurus ya, Mas. Belok sini, belok kanan lurus. Oke siap. Iya. Saya kalau lurus suka nyasar sih soalnya. Belok kiri aja ya. Nanti lampu merah sana, belok kanan lurus. Iya, siap. Makasih banyak Pak ya.
Buset cuy. Belok kiri, belok kanan, lurus ae. Belok kiri, belok kanan, lurus ae. Kata si bapak-bapaknya, belok kiri, belok kanan, lurus ae cuy. Oke, kita ikutin arahan si bapak dulu ya. Ada lampu merah, belok kanan sih katanya. Cuman daripada bingung, mending kita nanya aja. Tapi asli nih plat motor gue plat sini cuy. Gue pasti diketawain ya kalau ngelihat plat motornya ntar ya. Masa orang sini kagok ya jalanan, maksudnya kagok jalanan sendiri gitu kan, nggak mungkin banget ya. Mungkin dia bilang begitu cuy. Udah merah, mending kita nanya lagi aja. Ya benar nih kayaknya. Yang belok kanan Surabaya ya, Bu ya? Yang belok kanan Surabaya ya? Ya, siap, siap. Oh, jadi yang belok kanan ini Surabaya, cuy. Oke, nanti kita bakal lanjut di kota Surabaya, cuy ya. Oke, cuy. Lanjut lagi. Sekarang kita udah di kota Surabaya nih cuy, ya kan? Kita udah di kota Surabaya cuy. Eh, belok kiri langsung ya? Belok kanan terus lurus lempeng aja, itu udah arah ke kota Surabaya ya. Ini daerah mana ya? Gue emang kurang tahu cuy, kurang tahu nama-nama di kota Surabaya itu, tempat-tempatnya kurang tahu cuy. Set kelilipan ya, karena tadi sepanjang jalan tuh pada mobil gede-gede cuy. Nah, ini kita lewat di apa sih namanya? Ya pokoknya ke tempat-tempat ruko-ruko orang Cina lah. Udah kayak gitu aja. Udah kayak gitulah ya. Nih ruko-ruko orang Cina cuy. Beraneka. Apa ya? Ini tempat apa ya? Gak tahu sih. Yang jelas nih ruko-ruko orang Cina ya. Set ada janda pirang cuy. Halo janda pirang. Janda pirang bukan ya? Sudah tua anjir. Gue pikir masih ABG, pengen gue rayu gitu kan. Oke cuy, kita lampu merah sejenak cuy. Yeay. Si janda pirangnya lonong baik. Motovlogger cuy. Dicegat motovlogger. Nama channelnya apa bang? Yox Rider Motovlog. Apa? Yox Rider Motovlog. Yes. Yox Rider Motovlog. Yox Rider Motovlog ya, ketemu motovlog cuy. Vicky Bas. Tukeran stiker lah. Stiker saya bikin lagi, habis soalnya. Oh gitu ya, yaudah nanti. Oke oke. Asli asli orang mana? Asli Surabaya. Asli Surabaya. Oh. Next time kita ngonten-ngonten bareng dah. Eh, tar dulu. Tadi nge-vlog di daerah itu apa itu? Tunjungan itu ada laka. Ada laka. Ya kan nge-vlog tadi. Kelindis tadi gila kayaknya, kelindis mobil. Kelindis mobil, cuman kerikot. Wah, jadi bahan tuh. Kalau ada darah-darahnya di skip aja. Iya sih. Udah monet belum? Aduh, kepala
sudah kita cabut aja lah. Ada darah-darahnya enggak? Banyak sih. Oh. Itu ada IG saya, Bang. Iya. Udah monet. Saya YouTube-nya masih baru. Sama ya. Oke guys, jadi di sini gua ketemu Motovlog Yox. Ada stiker enggak di sini? Oh, enggak ada ya? Oh. Oke ya, buat teman-teman disapa-sapa aja, barangkali ketemu abangnya ini. Arah kemana nih? Arah kemana? Itu arah lurus sih, mau ke Sudatopo. Oh, saya arah Suramadu sih. Oh, ke Suramadu? Iya. Tadi ngevlognya dari Tuban saya. Ngevlognya dari Tuban. Iya. Next time kita main collab-collab main di sinilah. Iya. Yeah. Katanya ada info minggu besok ada acara Nasmori. Kemana? Ke Absi sini, Ahmad Yani. Oke, next. Kabar-kabar aja di IG saya, ada IG-nya nih. Nama IG saya ini juga sama. Iya. Siap. Mantap. Ya udah. Hati-hati ya. Siap. Oke, cuy. Kita lanjut bakal gaskeun. Aduh, mantul banget. Gua pakai motor kayak ginian, cuy. Next kita main-main pakai motor ninja juga. Anjay. Yuk. Oke cuy, kita ketemu anak Motovlog Yox. Apa sih namanya tadi, lupa ya? Anjay, nanti kita DM dulu lah ya. Nanti kita bakal collab konten bareng gitu cuy. Siap, insya Allah. Ya. Pokoknya kalau nggak ada acara, saya bakal datang insya Allah. Siap. Ya, nanti di DM dulu ya. Oke. Siap. Mobilnya Dika. Actual. Mantap. Ayo. Nanti DM aja ya. Ya. Nanti kalau ngevlog bareng konek-konek intercom boleh. Punya? Eh? Itu apa itu? IT. Punya saya Maxto. Oh, nanti saya lihat tutornya, soalnya ada tutornya itu enggak bisa gitu. Sama IT yang E1 itu enggak bisa sama R8. Coba nanti saya lihat-lihat di YouTube. Mungkin kalau yang ini ridernya bisa mungkin. Kalau punya saya mah punya apa aja bebas. Ke Sena juga connect ini. Sama Sena connect. Iya. Kalau readernya yang punya saya kayaknya gampang deh. Oh, gampang ya. Iya. Maxto. Kan Siap. Oke, siap, hati-hati. Mungkin kita kasih off aja ya. Anjay, dikasih lop aja cuy, ya kan? Karena kalau lurus, ini kesana jalur mobil cuy. Nah, itu teman-teman biasanya yang gak tahu kalau kesana itu jalur mobil. Nah, ini jalur motor. Nah, kalau mantep banget tuh motor cuy. Itu jalur mobil ya. Biasanya kalau pakai jalur itu udah auto boosted aja. Yo cuy, mungkin sekian dulu untuk vlog gue malam ini ya. Terima kasih banyak udah nonton video gue. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini cuy. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi dari video-video gue selanjutnya. Oke cuy, see you next time video. Bye-bye.